Oke. Sekarang Mas Bambang, kita udah sampai di gudang pengelolaan logistik ya. Ya, jadi bisa dilihat ini ya. Ini gor yang memang belum rampung 100%. Ya, ya. Namun masih bisa digunakan. Jadi kami mohon ke Pemda untuk bisa memanfaatkan gor ini untuk pengelolaan logistik. Bisa lihat tadi logistik dijaga ketat Pak ya. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Jadi kita ada dari kepolisian yang menjaga, kita ada CCTV juga yang untuk bisa memantau keamanan gudang ini. Jadi tidak semua orang bisa masuk sini? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi petugas kami yang bisa masuk sini ditambah dengan tenaga outsourcing. Kita menggunakan tenaga luar untuk membantu setting semua logistik kita di sini. Kayaknya kita harus lihat nih, kayaknya sudah suara-suara ya Pak? Ya, ini ada beberapa formulir ya, nanti kita jelaskan. Oke. Ini kayaknya kawan-kawan sedang apa nih Pak? Ya, ini seperti Mas Bambang lihat ya, ini teman kita ini sedang mensortir surat pemberitahuan memilih. Jadi surat pemberitahuan memilih ini harus turun lebih awal, sehingga nanti teman-teman kita di KPPS akan menulisi surat ini sebagai tanda pemberitahuan kepada pemilih. Bukan surat undangan ya, kalau undangan kan bisa datang bisa tidak, kalau tidak diundang tidak datang kan begitu ya. Ini adalah surat pemberitahuan memilih, jadi akan ditulisi nama, nomor NIK-nya, kemudian disampaikan kepada ini. Ini harus kita pastikan bahwa setiap TPS itu harus jumlahnya pas. Jadi ini suratnya, amit ya Pak yang tersebut. Oh, ini jadi contoh, ini surat pemberitahuan. Ya, pemberitahuan yang nanti akan diisi atau ditulis oleh petugas KPPS. Ya. Ini H-6, ini paling lambat ya. H-6 harus sudah ada di tangan pemilih. Ya, oke. Okay. Ini nanti akan distribusikan ke calon pemilih. Calon pemilih. Ya. Oh, baik. Baik. Berikutnya ini Mas Bambang ya. Jadi ini ada surat suara. Nah, boleh. Kita pastikan bahwa satu ikat itu terdiri dari 20. Terdiri dari 20 surat suara. Ya, ini satu ikat ya. Iya, iya. Satu ikat coba Mas, yang satu ikat. Saya pegang satu. Enggak, biarin ikat. Nah. Ini yang satu ikat ini jumlahnya 20. 20, satu 20. Ikat 20. Ya, 20. Jadi itu sudah ada surat suara, boleh dibuka biar pemirsa juga nanti tahu. Oh, nah, gini tunjukkan ke pemirsa ya bahwa ini ada calon nomor 1, ada calon nomor 2. Ya, jadi seperti ini bentuk surat suaranya, kecil ya. Nanti setelah itu akan dilipat, hanya dua kali lipatan. Ya, boleh saya pegang. Ya. Nah, ini ada dua kali lipatan, ini surat suaranya seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai dicoblos, ini akan dilipat kembali. Hanya satu, dua. Nah, ini siap dimasukkan di dalam kotak suara. Jadi, sebelum kita memasukkan ke dalam kotak suara ini sejumlah pemilih, maka kita akan sortir lagi. Ada double sortir ya. Yang pertama sudah disortir, kita sekarang pastikan lagi. Kita hitung satu ikat itu 20. Karena nanti satu kotak isinya adalah sesuai dengan jumlah pemilih. Ditambah 2,5% sebagai cadangan. Misalnya 100 pemilih ya, ditambahkan 2,5%. Itu sebagai cadangan, siapa tahu ada yang salah memilih atau kemudian ada juga yang memang surat suaranya rusak. Ya, ada yang robek, salah buka misalnya, terlalu cepat dia buka jadi robek ya, jadi surat suaranya tidak sah, maka dari itu akan disediakan surat suara cadangan. Baik. Jadi ini memang sortir dilakukan dua kali ya, untuk memastikan bahwa ini harus tepat jumlah tadi, tepat ya? Jumlah, tepat sasaran ya, tepat sasaran ya Pak. Betul. Baik. Luar biasa. Wah, ini lembur-lembur terus nih kawan-kawan ini. Iya. Jadi ini sekarang waktunya sudah mepet. Jadi waktunya sudah tidak ada lagi untuk istirahat. Jadi kemarin pun hari Sabtu Minggu kita tetap kerja. Karena apa? Karena memang ini harus kejar tayang ya. Jadi waktunya tinggal 9 hari lagi. Ya, kita bisa nanti memaksimalkan seluruh logistik yang ada. Baik. Tapi kalau melihat dari gambar dari surat suara ini, ya. Ini sudah disepakati sebelumnya Pak ya? Betul, betul. Melibatkan ada proses. Oh, prosesnya ada. Iya, prosesnya ada. Pertama dari desain, kemudian setelah kita desain surat suara itu, kemudian minta persetujuan kepada kedua pasangan calon. Setelah diberikan persetujuan itu ditandatangani. Setelah ditandatangani, baru desainnya kita bawa kepada pemenang tender penyedia surat suara di, ya, tentunya percetakan. Jadi percetakan itulah yang nanti mencetak sejumlah yang kita pesankan. Jadi jumlahnya berapa itu dicetak, dan nanti setelah ini ada beberapa surat suara yang reject, kita akan lakukan penghapusan. Jadi penghapusan dihilang, itu kan? Dengan mengundang dari pihak kepolisian yang pertama, dengan disaksikan oleh Bawaslu dan kita sendiri. Jadi kita akan lakukan penghapusan
apakah kita akan hancurkan surat suara yang rusak itu atau akan bakar? Ya, itu kan hanya mekanisme saja. Yang penting berita acaranya. Itu kapan memang itu, Pak? Itu rencananya kita tanggal 6. Tanggal 6. Setelah selesai semuanya di setup, di setting surat suaranya, maka di tanggal 6 itu ada kit longgar kita waktu kita setelah selesai setting, maka saat itulah kita lakukan penghapusan. Karena bahasa di sebelum distribusi. Ya, sebelum distribusi. Jadi kapan kita setelah setting itu sudah komplit. Apabila ada kelebihan atau yang rusak atau apapun, ini memang harus standarnya dihapuskan. Harus dihapuskan. Dihapuskan. Betul. Ini nanti sesuai dengan peraturan ya, Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Tapi pada prinsipnya surat suara ini sudah disetujui oleh paslon. Betul. Ya, jadi mekanismenya dilakukan. Jadi memang KPU memfasilitasi netralitas ini yang paling penting. Betul. Baik. Nah, selain kota ini surat suara, formulir, terus apalagi yang kawan-kawan kita ada disini? APD, alat perlindungan diri yang masing-masing nanti untuk TPS. Baik. Ya, ini ada ember, itu alat penampungan air cuci ya. Itu setiap TPS nanti akan mendapatkan dua. Ya, ada dua. Pertama di pintu masuk ada cuci tangan, kemudian di pintu keluar di TPS juga ada. Jadi intinya kita lindungi dulu pemilihnya ya. Kemudian ada sarung tangan juga yang di pojok-pojok ini ya. Oke. Nah, ini sarung tangan yang untuk diperuntukannya untuk TPS. Petugas, untuk petugasnya. Iya, untuk petugas dan untuk pemilih. Pemilih mendapatkan sarung tangan sekali pakai. Sedangkan petugas kita ini menggunakan sarung tangan latex. Latex, karena dia bertugasnya satu hari penuh dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Iya. Jadi memang ada, iya saya lihat ini ada ember, ini ember air. Setiap TPS akan ada dua. Dua. Jadi di pintu masuk satu. Pintu masuk. Jadi alurnya begini ya Pak Ketua. Jadi pemilih sebelum masuk TPS dia akan cuci tangan. Cuci tangan. Ya. Habis itu kita ya, sediakan tisu, tengah. Tisu kering. Oh, tisu kering. Ada tisu kering. APD-nya. Habis itu. Tapi ada suhu dulu ya? Iya, diukur suhunya. Kita sediakan termogan. Jadi satu TPS itu ada satu termogan. Ya. Setelah itu mereka duduk untuk mengantri. Nah, karena setelah dicek dia mendaftar ya, dia duduk mengantri, habis itu akan dipanggil. Begitu dia dipanggil, nanti diberikan selop tangan plastik. Selop tangan plastik, ya, bukan yang dari latex, yang sekali pakai yang tipis. Untuk buat kue biasanya ya, Mas Bambang ya. Jadi itu surat-suratnya diambil, kemudian dibawalah ke bilik suara. Nah, dicoblos, kemudian setelah itu dimasukkan ke kotak, kemudian ini sarung tangan plastiknya dilepas, kemudian ditetesi tinta. Ditetesi tinta. Tinta. Yang menetesi siapa, Pak? Drop, petugas kita. Tugas. Ada KPPS 7. Di drop, setelah itu nanti mereka keluar cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi, setelah itu pulang. Tidak boleh berada di TPS terlalu lama. Nah, itu yang normal. Iya. Tetapi begitu dicek suhu tubuh, nanti kondisinya... Kan 37,3 nih. Ya, 37,3, maka dia akan diarahkan ke bilik khusus. Yang lebih, 37,3? Ya, bukan. Bilik. Bilik, tempat nyoblosnya itu ada berada di luar. Nah, nanti berada di luar, tidak berada di dalam TPS. Jadi dia tidak masuk ke TPS ngantri lagi. Dia langsung ke sana, di bilik khusus, nanti di bilik khusus lah mereka nyoblos. Setelah itu, nanti baru dimasukkan, dibantu oleh petugas kita. Jadi tidak boleh masuk. Baik. Karena memang suhu tubuhnya agak tinggi. Jadi nggak usah khawatir buat masyarakat ini ya, Pak Ketua ya. Ya. Jadi apabila kita dicek suhu 37,3 berarti normal. Ya. Bilik yang biasa, tapi kalau di pas saat datang ternyata di atas 37,3 derajat, tetap tidak pulang. Tetap boleh memilih, Bilih. Ada bilik tersendiri. Ada bilik khusus. Akan dipisahkan. Ya, masih di lingkungan TPS namun di luar. Betul. Jadi dia tidak usah masuk dan tidak usah ngantri, dia langsung. Prosedur protokol kesehatannya tetap sama? Tetap. Minimal yang datang ke TPS itu pemilih harus menggunakan masker. Ya, nanti kalau misalnya pemilih tidak bawa masker, siapa tahu lupa. Saking semangatnya pagi-pagi datang ke TPS tanpa masker, itu udah mungkin lah kita usir mereka. Mas Bambang, masa harus pulang dulu ya, kalau rumahnya dekat, kalau jauh kan hilang hak suaranya. Jadi kita ada masker cadangan yang diperuntukkan, siapa tahu ada pemilih yang memang lupa karena apa yang saya bilang tadi, saking semangatnya dia datang ke TPS tanpa masker. Nah, kan seperti itu ya. Mungkin kita lihat ke kotak ini, Pak. Boleh. Ya, Pak, ini kotak suara kita yang tersetting rapi ya. Oke. Baik, Mas. Silakan, Mas. Ya, permisi Mas. Ini ada yang masih kerja juga nih, bapaknya masih kerja nih. Ya, ini ya, ini adalah kotak suara yang kita sudah setup per kecamatan ya. Jadi ini per kecamatan. Jadi sudah dilengkapi. Ada kotak transparan. Jadi kotak transparan menunjukkan bahwa memang ada. Awalnya ini kotaknya kosong. Gitu. Setelah diisi, dicoblos itu ada isinya dan kelihatan di dalam. Dan di sini juga sudah ada tulisan. Jadi tulisan ini mulai dari nomor kotaknya, kemudian nomor TPS. Ada kelurahan, ada distrik atau kecamatan, ada kabupaten,
ada provinsi. Jadi nanti setelah ini selesai masuk semua surat suara sebelum kita turun, ini akan disegel dengan kabel tis khusus yang ada logo KPU. Baik. Gitu. Jadi pada waktu di sini ini nanti dimasukin, Pak? Iya. Masukin semua tadi. Ada plastik lagi. Ada plastik untuk melindungi. Surat suara. Iya. Surat suara terus APD tadi? Formulir. Oh, formulir. Kalau APD berada di luar. Oke. Okay. Jadi ini yang nanti sudah masuk semua sesuai dengan jumlah. Iya. Kita akan segel. Segel. Disales oleh KPU. Segel, kemudian baru di ini kita ditutup lagi. Tutup lagi dengan plastik. Cover lagi dengan plastik. Plastik untuk melindungi ini dari basah, dari hujan airnya. Atau segala macam. Ah, okay. Baru ini yang dibawa ke distribusikan. Distribusikan H-1. Jadi harus sudah tersegel di sini. Betul. Dan itu yang tidak boleh dibuka sampai hari H. Hari H. Ah. Betul. Baik, seperti itu. Jadi ini sudah per kecamatan kita setting. Ada di sebelah sana. Di sana juga ada. Oh. Ya, ada di sebelah sana ya. Oh iya, ini. Kemudian iya. Di sebelah sini juga. Jadi wow. Tetap kita lindungi dulu dengan terpal, kita takutnya hujan ya. Iya, nanti iya. Ada yang netes itu tanpa sepengetahuan kita, jadi sebelum dipakai udah rusak malah. Ini, jadi jumlah kotak suaranya sudah fix. Sudah sesuai. Sesuai dengan sudah sesuai. Sudah kita hitung sebelumnya dan sudah kita tulisi dan semuanya sudah. Baik. Ya. Baik nih. Nanti kita lanjutkan kayaknya di sana tentang APD nih. Boleh, boleh. Ya. Pak Ketua, tapi sini dulu Pak Ketua. Iya, baik. Nah, saudara, tetap bersama dengan Pak Ketua KPU Tabanan, kita akan melihat tentang alat pelindung diri. Ya, untuk itu, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yuk, kita bersama-sama.